Halo teman-teman semua, Kakak Harisman sekarang ada di kebun singkong. Teman-teman lihat sendiri ya, Kakak Harisman sedang di kebun singkong. Di kebun singkong ini kita mau mencari kipas angin yang ada di kebun singkong ini. Teman-teman coba lihat ya, ada bunyi cetak cetok cetak cetok. Teman-teman coba kita cari teman-teman ya. Oh teman-teman, di sini ada kipas angin sedang bergetar teman-teman di bawah pohon singkong ini. Nah ini teman-teman coba kita deketin, ada di sini teman-teman kipas anginnya. Wow. Di sini kita ketemu kipas angin bergetar di bawah pohon singkong teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, kipas anginnya warna putih, baling-baling warna hitam teman-teman. Kipas anginnya sedang bergetar. Coba kita ambil teman-teman kipas angin yang sedang bergetarnya di bawah pohon singkong ini teman-teman. Aduh teman-teman, susah teman-teman. Teman-teman, ini teman-teman kipas anginnya. Kipas anginnya bergetar teman-teman. Waduh, jatuh teman-teman kipas anginnya. Coba kita ambil lagi teman-teman. Ini kipas anginnya ketutup pohon singkong teman-teman. Coba kita selamatkan teman-teman ya kipas anginnya. Teman-teman, kipas anginnya. Matiin teman-teman ya. Ini teman-teman kipas anginnya. Kipas anginnya baling-baling dua bilah teman-teman. Makanya bergetar seperti ini. Coba kita selamatkan teman-teman ya. Terus kita coba ganti baling-balingnya ke baling-baling tiga bilah teman-teman. Ini teman-teman kipas anginnya sudah kita ganti nih ke baling-baling yang tiga bila. Jadi kipas angin yang kita temukan di bawah pohon singkong udah nggak bergetar lagi teman-teman ya. Coba kita ambil teman-teman kipas anginnya, kita coba selamatkan aja ya, kita bawa pulang aja kipas anginnya. Ini teman-teman kipas anginnya kita bawa pulang ya, kipas angin yang kita temukan tadi. Mantap.